Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar ceritaku. Dulu, ketika aku berusia 6 tahun, ia datang ke rumah dan bermain bersamaku. Bahkan sampai sekarang, bedanya aku bertumbuh dan dia tidak sama sekali. Marsha, itulah nama yang kuberikan kepada teman masa kecilku. Sekarang ia ada di sini. Ia ingin bercerita siapa dan dari mana ia berasal. Halo semuanya, Iqbal Marsha. Namaku Sabine Marsha Petra. Aku bermain dengan mama, bermain dengan papa, lalu bisa juga tertidur, tapi tidak apa, sekarang sudah tidak bisa ya. Mama masa sangat baik, selalu membantu, memberikan makanan, tapi tidak boleh papa tahu ya. Tidak jahat, tapi papa tidak suka dengan hidup kami. Tehnya sudah siap, Abel. Wah, terima kasih, Sabina. Buatanmu enak sekali. Tentu dong. Aku belajar membuat teh ini dari mama. Mama? Shh, jangan berisik, Abel. Mama suruh kita tidur. Kalau mama lihat kita tidak tidur, nanti mama bisa marah besar. Sedih deh, Abel. Kenapa kamu belum tidur? Kenapa kamu gak nurut sama mama? Kenapa gak nurut? Kenapa? Kenapa gak nurut? Kenapa gak ada nurut, Abel? Marsha bilang mamanya adalah orang yang baik. Tapi ia berubah dan Marsha tidak tahu apa yang terjadi. Makin hari, mama semakin sedih. Banyak luka di wajahnya. Hampir setiap malam, Marsha mendengar suara tangisan dari kamarnya. Namun, Marsha takut dan tidak berani untuk melihatnya. Abel, sepertinya itu papa. Lama tidak pulang, pasti dia membawa sesuatu untuk kita. Aja. Berisik! Cepat ambilkan aku air minum! Aku haus! Mas, kamu itu udah 3 hari gak pulang. Wajar kalau aku bertanya. Dasar kamu kacung! Tidak tahu beruntung! Sakit banget! Kalau saya bilang, saya suruh,
Lakukan saja! Paham? Ben! Ben! Kapel, aku takut. Apa? Aku udah gak sanggup lagi. Kamu bilang apa? Kenapa kamu disini? Mas! Mas! Jangan, Mas! Kenapa kamu disini? Lepasin! Lepasin kamu! Sabina! Ayo ke kamar! Lepasin, Mas! Jangan, Mas! Marsha tidak suka papa, karena papa yang selalu membuat mamanya sedih. Terlebih semenjak papanya minum minuman keras bersama dengan temannya, papa semakin jahat. Marsha lupa siapa nama teman papanya itu. Tapi yang jelas, dia bukanlah orang yang baik. Papa punya banyak teman, Tuan. Banyak teman tidak suka dengan hidup kami. Hai, Nona Manis. Papamu ada? Papa tidak ada di rumah. Dan mamamu? Mama sedang sakit. Kenapa terus melihatku? Gelang di kakimu terlihat cantik. Terima kasih. Ini pemberian kakekku dulu. Ayo, Abel, kita bermain. Marsha bilang hari itu mama sedang sakit dan papa sedang tidak ada di rumah. Karena bosan, Marsha pergi bermain ke hutan dekat rumahnya. Sebenarnya dia tidak boleh keluar rumah. Tapi pikirnya sebentar aja juga gak apa-apa. Abel, hari ini kita main ayunan. Apa? Terbang. Halo? Ada orang di sana? Kamu melihatnya juga kan, Abel? Hai, gadis manis. Tuan, kenapa di sini? Kan sudah kubilang, papa tidak ada di rumah. Siapa yang ini ketemu papamu? Mana kamu anak manis? Jangan pernah keluar rumah sendiri! Sabina! Ya! Pembawa sial! Papa jahat! Mamamu layak mendapatkan itu semua! Lepaskan! Sabina! Cepat pergi! Lepaskan! Pergi!